balik lagi nih. Kita coba saat Dream Team. Ya, sekarang saatnya final ya. Ternyata udah final di Club Cup dan sekarang gue melawan. Gue rasa ini Jepang biru ya. Kita lihat aja nanti. Dan formasi gue masih sama, gue pakai generasi 23, Ginsu. Nanti kalau musuhnya merah ya, Ginsu gue ganti Ken. Oke, langsung aja, gak usah berlama-lama ya. Oh, final! Akankah gue bisa menjuarai lagi seperti Hegwin Cup? Ya, kita lihat aja nanti. Kalau Henshin Cup gue gugur, serius. Gue ketemu Jepang merah, wah gila, udah pusing ya. Ini untungnya ya, gue gak ketemu Jepang merah ya, perasaan ya. Ya, Jepang hijau mungkin yang agak susah. Tapi kalau ketemu Jepang merah, ya gue lawan Jepang merah tanpa Ken susah banget. Gue ngegulin mungkin masih bisa ya, cuma gue urusan defense-nya. Defense-nya susah banget. Apalagi kalau musuh one two shot dari tengah ya, gue gak bisa ngapa-ngapain. Igawa juga gak bisa ngapa-ngapain. Iya, gue jaga-jaga Igawa doang buat lawan Jepang merah. Oke, Jepang biru ternyata, kayaknya gue bisa masukin, apa namanya, Ica ini nanti ya. Oke, supporter banyak ya, karena udah final ya. Yus, ikusho. Oke, kita lihat formasi. Di sini gue gak yakin bisa melewatin, tapi di sini beban banget ya. Oke, nanti mungkin bisa bantu pakai Trubasa dari sini ya. Oke, langsung aja. Yus, kudus. Ya, gue di sini ada keuntungan elemen ya. Cuma ya kita nggak tahu RNG-nya kayak gimana. Iya, gue juga sering. Oh, nice. Sering kalah lawan Jepang biru ya. Oke, tapi masih dapat musuh bolanya. Dan ditendang dari sana. RNG versus Hidayat. Udah dicap RNG ya. Wow. Anda tidak mengakui skill saya sebagai pemain. Iya, yang diakui RNG-nya. Oke, ini jauh sih. Coba pakai A kali ya. Tapi agak ngeri gue pakai A. Harusnya bisa pakai A. Kita coba. Hanya lumayan jauh gue rasa itu. Tapi kalau masuk, wah gila bahaya sih. Hey, nice. Ya, kita deg-degan ya. Apakah salah gue pilih A? Masalahnya kalau gue ganti kiper ya bakal susah nanti. Oke, wah ini gue belum tentu bisa lewat ini. Kalau gue ganti kiper, gue pakai kiper merah dan itu tambah beban daripada Ginsu. Wow, nice. Gue kira dia bakal pilih blok ya. Kalau blok mungkin, kalau dia pilih blok mungkin gue bakal pegel. Oke, tak Tsubasa Gun. Oke. Please. Nice. Oke, aman. Wah, ini kalau juga mantep banget ya. Langsung jumping Raijutsu tuh. Oke, kita hey dulu. Hey. Korega Ore no Saikyo no Suto. Oke, linknya agak nyala. Wah, ini berat. Linknya agak nyala soalnya. Yoskoi. Oke, HA-nya lumayan banyak. Gue rasa ditangkis ini. Unsubscribe Sasaki. Kenapa? Jadi unsubscribe coba. Oke, mental. Sona. Dan ini cuma satu beba ya. Jadi gak ada home away. Intercept, out intercept. Ah, kenapa Rainbow coba? Oh, nice. Dapat. Ah, out. Nani. Wah, gila. Itu kalau gak Rainbow ya, mungkin gue bisa dapetin bulenya. Mungkin Rainbow-nya. Oke, kejar. Kiruka. Oh, flying draft pass S. Ini dari pas apa? Dari turnamen ya? Apa dari cup? Gue nggak dapet. Itu cup apa? Gue lupa sih. Yang jelas cup apa? Pemain gue jelek banget saat itu. Oke, gue rasa dia bakal gancu shot. Wah, susah ini.
kita coba pakai bloknya yang penuh RNG ya, kali aja bisa. Ah, nggak bisa. Iya, soalnya S30 ya bancunya ya. Suna. Cuman kalau gue pilih forcible intercept ya, sama aja. Oke, okay, defense. Di shot pakai juga saat ternyata. Oke, okay, gak critical. Masih ada harapan. Oke, okay, stunnya beda tipis ya, cuma gue menang elemen. Dan ini harusnya critical. Cakada! Anggap. Andi! Beda. Ah, gila. Emang ngeselin kayak Devsu. Ada. Sona. Oke, okay, ini gue bisa ngegulin atau enggak ini kira-kira. Kita lihat aja nanti. Oke, dia ada Igawa ya, berarti paling gak gue harus bantu pakai Misaki sih atau manfaatin si Hyuga. Oke, gue bisa kesini. Oh, full power. Oke. Dorang ini udah offside. Wah, ini agak berat. Itu coba ke siapa? Itu coba ke siapa namanya? Sawada, kemudian gue umpan ke Misaki. Ini Gunda. Eagle Pasta. Oke, okay, aman. Aduh, kenapa harus ada si Akai? Wah, ini berat. Ini gak jaminan gue lewat, kecuali kalau gue cuma lewatin si siapa namanya, si Igawa ya, mungkin gue masih bisa. Kalau ada Akai berat ini. Please Yubasakun. Oke, okay. Lewat. Nice. Let's go Kojiro. Oke, okay. Let's go. Hey, wah, cuma putih. Ini agak berat. Ini agak berat. Basa, Misaki. Raiju Pasta. Asio. Yoskoi. Oke, okay, Saka. Ah, kuning. Ini berat. Ini berat. Berita kau kuning. Ini berat. Orega Mamoru. Nani. Wah, ini gue harus ngasih hekbol ke UK ini. Wah, susah banget ini. Oke, okay. Terus ini susah banget. Masalahnya ini Tsubasa ya, gue gak bisa langsung ngepas. Oke, okay, ini mungkin bisa ke intercept ya. Soalnya gue telat ngepasnya. Anime mas! Lewat? Oh, nice. Oke, okay, bisakah gue dapetin headball di sini? Oke, okay, please. Oh, nice! Headball. Apa headball? Hisupatanda! Gue gak tau ini termasuk, apa? Tank Angel atau gak ya? Jumping Raiju Shuto, dah. Oke, okay, musuh masih ada sisa full power. Ini bahaya. Terbang. Oh, nice. Ya, ini masalahnya good ya, headball-nya si Ken ya, jadi agak susah. Oke, okay, full power musuh pas habis. Mamoru. Halo, Nani. Wah, ini gue yang shot pakai apaan ini? Wow, udah gila. Tapi gue masih bisa hekbol sekali kayaknya. Gue masih bisa hekbol sekali kayaknya. Wow. Cuma masalahnya ya, ini Igawa ngikut apa enggak ini? Gue agak keringin dikit kali ya, biar gak match up sama Igawa ya.
Terus gue ngeri sama Iga gue. Oh nice. Oke, kita coba sekali lagi. Jumping Raiju Shuto. Jumping Raiju Shuto. Kusai. Wah gila, alot banget keepernya. Jumping Raiju Shuto. Oke, masa ini masih gak masuk? Wah, udah gila. Orega Mamoru. Aduh, nani. Wah, gila. Oke, gue gulin pake apa terusan ini? Wah, gila. Kerat. Ya, ini Roberto gue aja udah mulai sekarat ini ya. Oke, ini figure ganti ini. Aku coba ganti Ca kali ya, soalnya Ca ada apa namanya, ada buff-nya ya, semoga bisa membantu. Lumayan, 2% kalau nggak salah. Ya benar, 2%. Wah gila, alot banget. Astaga, ini Natu DC jelas masuk, cuma mungkin dia gantiin siapa ya? Gantiin Misuki atau si Misuki sih kayaknya ya. Ini masalah gue di keeper ini sekarang. Oke, gue gak masalah atur reset doang ya. Kalau gue ganti Ken merah, malah tambah susah itu kalau gue ganti Ken merah. Sona! Kayaknya tambah berat ada atur reset. Oke, gue kesini. Ini kalau gue umpan sekarang ya, gue gak tahu apa namanya. Tapi kayaknya mending gue match up-in si Matsuyama sih kayaknya. Gue ngerinya kalau gue lewatin Matsuyama ya, ngerinya match up-nya dua orang. Si Igawa sama si Akai. Gue rasa itu tambah berat. Tanumi mas! Oke. Please block tackle-nya. Wah gila, tackle-nya ada dua ternyata. Nani! Wah, ini gue paksa atau enggak kira-kira? Agak berat sih. Tapi ya, mari kita coba aja. Ya, kali aja ya kan. Wow! Ah, pelanggaran. Sona! Oh! Oke, ini yang nyerang musuhnya masalahnya. Astaga, berat. Oke, seenggaknya gue gak keluar, apa namanya, gak keluar stamina ya, gara-gara pelanggaran ya. Ambil sisi positifnya. Ada. Oke, dia ada tackle, ada apa, ada triple, ada pass. Gue gak yakin pakai dua ini sih. Kita biarkan dia lewat. Sing. Eagle pass dah. Oke, bisakah auto intercept? Oh no, tidak mempan. Oh, shot A ya, cuma shot A tetap ngeri nih perasaan. Oh, habis ini gue bisa full power yang jelek. Oke, langsung gue shot, langsung gue block kali ya. Wow, dia masih play dribble ternyata. Hey, tapi dapat musuh bolanya. Nani, ganti gue yang nani sekarang. Eh mana apa namanya emoticon Nani? Iya yang Nani ganti gue sekarang. Oke, defense. Wow, di shot pakai Roberto. Kira dia bakal ngumpan ke Subasa atau Yuga ya, soalnya dia cari pemain Jepang. Oke, link nyala satu. Genjo, please kasih gue Rainbow Sakada. Gila, ini pengkhianat semua ini ya. Goal. Oh, tidak bisa dong. Masa Genzo kebobol? Namerunda. Hey, tidak bisa dong. Come on juga, golin dong. Wah, gila ini alot banget ini kiper. Oke. Ah, kenapa Rainbow coba? Wah, gila ngeselin banget. Terset. Astaga. Oke, okay, auto intercept, nice.
Terima kasih ya. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih. Oke, gue bisa ke Yuga sih. Cuma agak berat ini perasaan. Gue majuin dulu si Misaki ya, supaya dia match up sama si Igawa mungkin. Anomi Mas. Oke, mundur dikit. Oke, gue kasih Misaki, kayaknya bisa ini kayaknya ya. Dan nanti match up sama si Tsubasa, dan gue rasa Tsubasa gak mungkin ada tackle dan intercept, pasti cuma ada salah satu ya. Godos! Oke, kita lihat. Ada intercept, ada tackle. Tanosia! Oke, lewat dong, masa gak lewat? Oke, full power musuh udah habis ya. Tamesurunda! Ini yang masalah Tetenaturesa ya ini. Oke, gue rasa ini agak jauh, tapi ya kita coba aja. Ah, putih lagi! Please lah, kasih gue kuning lah! Wah, gila. Tadi putih itu, mau lupa sang. Iguzei! Misaki-kun, asio! Oke, bisakah gue gulin ini, Ken? Wah, gila. Alot banget ini, Ken. Keselin emang. Oke, gak ada kritikal. Onegama Moru! Halo! Nani! Wah, ini kalau gue gak bisa rebut bola, kalah ini. Defense! Defense! Dapat? Nice. Ya ini cuma bisa satu shot doang ini berarti. Wow. Oke, semua aku pertaruhkan ya. Terus kalau gue sambil triple itu gak bisa itu. Usai! Ya, ini harapan terakhir. Oke, gue dapat critical. Aduh! Dapat? Oh, nice. Dapat cah. Ah, gila. Alot banget ini keeper. Oke. Asal ini gak masuk. Wah, udah gila ini. Iboto Tomori! Itu apa namanya? Momentumnya intinya jauh banget itu. Please, ini masih gak masuk. Wah, udah gila Renji. Ya udah gue main 2% ya padahal. Onegama Moru! Halo! Nani! Wah gila, ini game shot pakai siapa terusan ini? Ini udah selesai. Gak ada shooter lagi nih masalahnya. Sisa Roberto sih, cuma Roberto kalau nge-shot. Oh, gue bisa triple shot ini. Ini gue bisa triple shot. Wah. Ya, emang udah gila ini. Ini gue umpan kemana tapi? Oke, gue set defense ya. Oh, Roberto di sini ternyata. Gila, ini gue nge-shotnya gimana coba? Iya, gue harus ngasih ke Roberto. Cuma Roberto gak punya flying. Itu yang agak susah. Gue coba wancu, gue pancing, kemudian gue umpan ke belakang ke Roberto. Itu kali ya. Tutor gue udah habis ya kan? Gak ada stamina buat nge-shot. Tetap, Tsubasa-kun. Bisakah gue dapetin Roberto? Oke, gue masih bisa nge-shot. Harapan terakhir. Wah, gila. Semoga gak full power sih musuh. Itu kalau full power dah, gue gak tahu harus ngapain. Ini gue gak ada shooter lagi masalahnya ya. Babak kedua aja gue gak tahu mau masukin siapa buat gulin. Astaga.
Tekyo no Suto. Oke, gue dapet kritikal walaupun gak ada linknya. Oke, nice. Ya, semoga gak ada full power. Oke, ada full power. Nani. Wow, udah gila emang ini. Nani. Ya, alot banget keepernya. Apa teka ada RNG? Aduh. Oke, udah kelar. Sona. Oke, nice, nice. Terus. Ya. Apa menang elemen emang bukan jaminan menang ya. Semua balik ke RNG masing-masing. Gila. Alot banget kayaknya. Oke, gue final kalah. Seenggaknya gue bisa sampai final lah ya. Apa konten gue masih panjang. Apa konten gue bisa panjang. Dan next cup ya, gue diundang di apa namanya? One Pet Cup ya. Jadi gue enggak tahu apakah nanti langsung gue bikin duel YouTuber atau enggak ya. Semoga nanti ada waktunya ya supaya One Pet Cup sama YouTuber Cup ya. Apa kok YouTuber Cup sih? Duel YouTuber ya bisa jalan bareng. Oke, itu aja. Terima kasih yang sudah menonton ya, besar-besar. Bro, semangat di video. Sampai ketemu di next video.